Assalamualaikum Indonesia. Hi everyone, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya Tia, teman. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Gimana? Kalian sudah pada makan siang? Saya belum dan baru mau masak. Oke, dan kali ini saya mau masak mie Jepang, udon. Ini tutup panci ya buat tempat supaya hemat. Hemat air. Makan siang saya hari ini saya mau bikin utung goreng, tapi porsinya saya tambahin supaya besok bisa buat sarapan pagi. Ini kecambah, ketan, kecambah, garlic, bawang putih, bawang merah, sama cabai yang sudah saya rajang, dan 2 butir telur ayam. Sebenarnya sekarang ini sudah jam 2 lebih, saya sudah lapar dan sekarang saya mau masak. Oke, masak dulu ya. Mau ikutan nggak? Ikutan ya? Ikutan nggak? Yuk masak bareng. Saya sambil rebus obat, obatnya nenek. Tuh, kelihatan kan? Panci hitam itu. Oke, saya taruh kameranya dulu ya. Di belakang sana silau sekali, sampai mata saya sakit. Tuh, kelihatan kan? Tapi sudah saya tutup pakai handuk yang biasanya buat ngelap mesin cuci. Ini wajannya sudah panas. Garam. Goreng telurnya ini jangan terlalu lama ya, biar nggak kasar. Tambahkan minyak. Lalu nih, kelihatan kan? Ini bawang putih, bawang merah, sama cabai. Kalau kalian nggak suka pedas, cili bisa di skip. Ditumis sampai harum, sampai sampai ini berubah warna, kelihatan kan? Kecilkan api, lalu sudah berubah warna harus dikecilkan apinya supaya nggak gosong. Lalu dimasukkan daunnya. Thank you.
Diaduk rata. Kan kita matinya, lalu kasih kecap hitam, minyak wijen kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Sama sedikit gula. Minyak wijennya itu sudah asin, jadi nggak perlu dikasih banyak-banyak. Terus kecap hitamnya tadi itu sebenarnya nggak terlalu asin karena memang dia bukan kecap asin, dia hanya sejenis pewarna, tapi ada rasanya sedikit asin. Chicken powder masakku ya, dalam mengadukan bumbu itu kalau tangannya nggak bisa tekatan, nggak bisa cepet ya, kecilkan apinya supaya nggak gosong. Ini air panas, hot water, yang saya ambil dari termos. Biar gak kering. Itu tuh loh. Masukkan kecambahnya. Sama telurnya tadi, telurnya dimasukkan. Satu. Ikan api. Enggak. Ini sudah matang, apinya sudah mati. Tuh. Ini buat makan saya siang ini. Ini ditutup dulu. Tuh. Kelihatan kan? Enak enggak?
Hai, welcome back. Alhamdulillah, mie udangnya sudah, mie udangnya sudah matang. Ya, dan sekarang saya mau makan. Time to makan. Kalian mau? Ya, siapin. Wait, baca bismillah dulu. Oke, sahabatku, itu tadi adalah resep sederhana saya. Sebenarnya bukan resep ya, apa sih itu ya? Intinya itu tadi adalah menu makan siang saya siang ini. Dan oke ya, saya makan dulu ya. Assalamualaikum, see you on the next video. Bye.